Seorang itu bermasalah dengan isterinya, dia terlintas hatinya nak cerai. Adakah jatuh talaknya? Jawabnya, cerai ni dia kena lapar. Aku ceraikan akan dikau dengan satu talak. Itu jatuh. Kamu telah tercerai. Itu jatuh. Kamu telah pun dicerai oleh aku. Jatuh juga. Aku telah cerai kamu. Jatuh juga. You, I telah cerai. Jatuh juga. I yang telah cerai kamu. Jatuh juga. Kamu memang telah pun kena cerai. Jatuh juga. Kamu perempuan yang tertalak. Jatuh juga. Kamu telah ditalak. Jatuh juga. Aku talaklah akan kamu. Jatuh juga. Aku akan cerai kamu. Tak jatuh. Bak kata akan. Nampak lagi? Okay? Biar beza. Aku akan cerai kamu. Tak jatuh juga. Ha. Siap dengan pelepah dua tiang tadai. Tak jatuh juga. Sebab akan cerai. Nak. Jaga baik. Kalau muak pula gini, aku akan cerai kamu bila-bila. Tak jatuh juga. Ha. Tak jatuhnya dengan PL madi atau sekarang. Sekarang kamu tercerai. Kamu telah kena cerai. Madi. Kamu yang perempuan yang kena cerai. Jatuh. Aku akan cerai kamu, tak jatuh. Aku akan talak kamu, tak jatuh. Nampak? Orang lelaki rupa boleh talak orang lelaki? Tak boleh. Dia talak ni milik lelaki. Nampak? Orang lelaki yang talak orang perempuan ni. Dah macam perempuan nak cerai lelaki dia buat kan ni? Nak tolong ajar. Orang lelaki nak cerai isteri, dia talak di tangan dia. Dia ada berapa talak? Tiga. Faham? Dia beri tiga habis. Tiga. Beri dua tinggal se. Beri se tinggal tiga, dua. Tak beri se, tiga sama ada. Faham? Darah puan, boleh tak cerai isteri suami dia? Boleh. Dengan mulut dia? Tak. Dengan qadi. Betul tak? Kali ni nak, dia kena guna kuasa qadi. Tok Qadi, saya nak minta Tok Qadi cerai laki saya. Maknanya nak minta fasah lah. Yang sebenarnya dia nak cerai. Bapa Allah tak beri pada rapuan diri ke Qadi? Bapa? Jawab lah. Bapa rapuan tuan tak beri talak? Akal tak cukup. Rapuan bukan gila. Kurang-kurang. Gila lain. Dia kurang sabar. Deh, kurang sabar. Nah, kalau kau puang boleh cerai laki dah tengok 4 kali sebetul juga. Laki lama balik, aku cerai abang. Cerai, nangis tu laki tidur surah. Tak. Ki lama balik. Nah, tu tengok tu laki cakap dengan kau puang sikit. Nah, aku cerai abang. Cerai pula. Seminggu 16 kali kena. Dia pasal kau puang dia kurang sabar. Nak, dia kurang sabar. Lepas tu kau tengok, kalau kita kata sabar dulu. Kita amal, amal, amal. Kita amal, 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 amal. Gitu kau puang. Nak? Bang, nak beli baju bang. Selagi bang. Molek pula kain gitu beli ya. Sabar dulu minggu depan ni. Pasal abang nak bayar roktik ni. Tidak mahu pukul abang tanah abang lagi. Faham? Abang amal. Kalau kita nampak amal, amal gitu. Alah awak air. Kau puang. Nak? Kereta Viva CCM1303 minta dialih dengan segera. Kalau tidak dialih akan dilanggar oleh sebuah lori. CCM1303. 1303 CCM. Neh, dekat nak kena lori. Viva CCM1303. Nampak? Jangan balik, ada lembu malam ni. Betul tak? Malam lembu. Siapa tengah orang cerita. Malam lembu. Tapi kita kurang gula-gula ni. Dia memakan lah. Kita chicken chop lah pedang. Pasal tak sabar puan. Nak? Kata sabar sekejap. Esok lah. Tak? Gelebek nyeng muka. Muka kau uduh dah. Nak gelebek kau uduh ni. Nah? Jadi kurang sabar. Sebab tu kau puan dia ada dah. Orang lelaki ada dah. Orang lelaki kalau bini mati pukul 4, 4 setengah boleh nikah. Tapi ada orang lelaki buat gitu? Tak ada. Faham? Sebab tu orang puan tak boleh nikah lelaki mati kena 4 bulan 10 hari. Nak? Sebab dia tak sabar. Nah, orang tengah mandi tu lelaki dia banyak, dia duduk main kenyik mata dengan Tok Imam. Orang puan. Nak? Dadah lagi kubur. Haa.